setelah menduduki peringkat keempat di babak kualifikasi Piala Dunia 2010 zona Amerika Selatan, Argentina kemudian lolos ke Piala Dunia yang diselenggarakan di Afrika Selatan. Dan berikut ini, adalah perjalanan Argentina di Piala Dunia 2010. Di Piala Dunia 2010, Argentina tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Yunani, dan Nigeria. Pertandingan pertama Argentina adalah melawan Nigeria. Pada pertandingan itu, Argentina berhasil menang dengan skor 1-0. Gol tunggal dari Argentina dicetak oleh Gabriel Heinze menit 6. Pertandingan kedua Argentina adalah melawan Korea Selatan. Pada pertandingan itu, Argentina berhasil unggul 2 gol lebih dulu lewat gol bunuh diri Park Chu-yong menit 17 dan Higuain menit 33. Tertinggal 2 gol, Korea Selatan yang berusaha untuk mengejar ketertinggalan berhasil memperkecil kedudukan menit 45+1 melalui Lee Chung-yong. Argentina kemudian berhasil menambah keunggulan melalui Higuain menit 76 dan 80. Setelah itu, tidak ada lagi gol yang tercipta sehingga Argentina menang dengan skor 4-1. Pertandingan ketiga atau yang terakhir Argentina di babak penyisihan grup adalah melawan Yunani. Pada pertandingan itu, Argentina berhasil menang dengan skor 2-0. Gol dari Argentina dicetak oleh Martin De Michelis menit 77 dan Martin Palermo menit 89. Dengan hasil 3 kali menang, Argentina menjadi juara grup B dan lolos ke babak 16 besar. Di babak 16 besar, Argentina berhadapan dengan Meksiko. Pada pertandingan itu, Argentina berhasil unggul 3 gol lebih dulu lewat Carlos Tevez menit 26 dan 52 serta Higuain menit 33. Meksiko yang berusaha mengejar ketertinggalan hanya berhasil mencetak 1 gol saja lewat Javier Hernandez pada menit 71. Argentina pun menang 3-1 dan lolos ke babak 8 besar. Di babak 8 besar, Argentina berhadapan dengan Jerman. Pada pertandingan itu, Argentina di luar dugaan menyerah dengan skor 0-4. Gol dari Jerman dicetak oleh Thomas Muller menit 3, Miroslav Klose menit 68 dan 89, serta Arne Friedrich menit 74. Kekalahan ini membuat Argentina tersingkir dari Piala Dunia 2010.